Oke guys, untuk kalian yang nanya Skibidi Tarot episode 68 part 2 kapan rilisnya. Jadi untuk episode 68 part 2 bakal rilis di tanggal 2. Halo guys, welcome back to Raffi Channel. Kembali lagi bersama saya Raffi. Dan di video kali ini, seperti yang di judul dan di awal video, kita bakal ngebahas sedikit bocoran Skibidi Toilet episode terbaru 68 part 2. Karena banyak dari kalian yang nanya, kok belum upload? Dan yaudah lah, kita bakal bahas. Tapi sebelum itu, biasa gak untuk para pecinta Skibidi Toilet, untuk tinggalkan jempol kalian sebentar, bisa kalian. Terima kasih yang udah like. Dan jangan lupa di subscribe juga kalau gak mau ketinggalan info terupdate atau video apapun ya Skibidi Toilet yang ada di channel ini. Dan yaudah lah, kita bakal mulai daripada lama. Let's go. Oke guys, aku udah di channel Bang Dava dan di sini kita udah bisa lihat kalau udah 8 hari belum upload, berarti udah lebih dari seminggu dan kemungkinan besar kayaknya durasinya ini kayak bakal lebih dari 2 menit gak sih? Seperti yang di sebelum-sebelumnya, kalau nggak upload atau belum upload lagi selama seminggu lebih, itu durasinya pas udah diupload nanti bakal sekitar 2 menit. Kemungkinan besar ya guys ya, karena ini udah 8 hari belum upload dan untuk perkiraan tanggal rilisnya cek di akhir ya. Dan langsung aja kita bakal nge-flashback sedikit untuk episode 68 part pertamanya. Langsung aja. Let's go. Skibidi Toilet episode 68 part pertama ya, yang diupload sama Bang Dava 8 hari lalu. Dan ini dia. Oke, yaitu adalah POV dari luar bunker ya. Sebenernya aku ngeliatnya ngerasanya guys ya, episode 67 sama 68 ini seharusnya dijadiin satu part aja gak sih? Karena masih kayak berasa lanjutan dari 67 ya. Alias untuk areanya itu belum terlalu pindah-pindah benar, masih sama di sini-sini juga. Oke, Titan TV Man upgrade yang akhirnya kita tahu kekuatannya seperti apa ya di versi yang terbarunya ini, yaitu dia bisa membelah dirinya, televisi kanan kiri sama kepalanya dan badannya. Oke, berarti dia bakal overpower bener karena dia bisa langsung nyerang 4 musuhnya ya. Oke, parasitoid aja sampai nggak mempan tau nggak? Kebakar. Oke. Dan G-Man terakhir yang disandra ya. Langsung gergajinya dipotong lewat pedang yang diteleportasiin dari asapnya. Aku gatel tau gak sih kalau gini kayak pengen aku kritikin ya. Udah gak ada gergajinya kritikin kayak gitu. Siksa dulu. Cuman langsung sama Titan TV Man ditusuk kepalanya ya. Dan ini dia. Ini yang menjadi sangat pertanyaan kita ya. Kira-kira apa yang akan disampaikan sama Big TV Man ya? Apakah informasi buruk atau informasi baik? Oke. Tonton terlebih dahulu. Oke. Dan sekarang adalah part 2 yang kita tunggu-tunggu belum upload ya selama 8 hari. Oke guys, langsung aja kita bakal melihat beberapa bocoran yang aku dapatkan ya dari beberapa teman fanmade dan mungkin siapa tahu ada yang bakal menjadi kenyataan nanti di versi Bang Davanya gitu. Dan langsung aja kita bakal lihat. Sebelum itu, bisa nggak untuk ya yang nonton sampai detik ini tinggalin jempol kalian sebentar ya. Terima kasih wahai orang baik. Yang belum subscribe juga bisa langsung subscribe ya kalau nggak mau ketinggalan info terupdate tentang Skibidi Toilet. Dan semoga kalian sehat selalu sekeluarga, amin. Langsung aja kita bakal bahas, let's go. Oke guys, by the way aku sekarang ada di Dava Store ya, ada di store-nya Bang Dava. Dan di sini biasanya selalu dikasih leak-leak episode terbaru. Dan ini aku ngerekam di hari Senin 11 Desember dan ini belum ada leak terbarunya. Alias yang terbarunya itu masih Skibidi Toilet 68 part pertama. Bukan leak sih ini ya, ini lebih ke informasi new episode. Berarti untuk si leak Skibidi Toilet episode yang part 2 nya ini masih belum ada. Dan kalau belum nongol leaknya di store Bang Dava, berarti kemungkinan uploadnya bukan di hari ini ya. Bisa jadi besok atau bisa jadi di akhir video aku bakal kasih tahu ya. Intinya di sini untuk di Bang Dava store ini belum ada leak terbarunya. Dan langsung aja kita bakal ke teman-teman fanmade ya, beberapa fotonya langsung aja. Let's go. Oke guys, untuk foto pertama ini dia, yaitu ada para kameramen dan juga mungkin para Skibidi Toilet ya yang bertempur di dalam bunker. Dan ini dia untuk POV yang ya aku rasa ini pasti bakal kejadian gak sih, peperangan atau pertempuran antara aliansi kita dan juga Skibidi Toilet ya. Dan ini adalah lokasinya di dalam bunkernya dan kemungkinan besar
ini bakal kejadian ya. Aku rasa gak tahu kenapa punya feeling kalau ya harusnya episode 68 part 2 ini pasti bakal POV dari dalam bunker. Dan ini dia kurang lebih mungkin kayak begini kali ya tampilannya. By the way, ini kalau kalian ingat, ini adalah si kameramen yang kita suspek, yang kita agak sedikit sus ke dia kalau dia adalah pengkhianat ya. Yaitu si kameramen yang make kayak kemeja coklat gitu loh untuk di bagian kerahnya ini ya. Okay, ini dia. Okay, yang selanjutnya masih ada di dalam bunker juga. Ya, kemungkinan besar juga kita bakal diperlihatkan POV dari dalam bunker. Plus kita bakal melihat si pelanjir kameramen sama Dark Speakerman bakal bertarung bersama kali ya. Kemungkinan besar kita bakal melihat mereka bertarung bersama di dalam bunker. Plus aku penasaran sama si Speakerman yang megang pentungan baseball ini ya, bakal seperti apa. Dan di sini kalian bisa lihat sendiri ada para skibidi toiletnya juga yang udah pada modar sama mereka ya, ini bertiga. Dan oke, kita tunggu aja. Yang pasti aku yakin, agak yakin 1000%. 1000% udah banyak banget ya. Ya pokoknya aku yakin kalau episode 68 part 2 ini bakal terjadi pertempuran di dalam bunker ya, antara ya aliansi kita yang terjebak di dalam bunker melawan para skibidi toilet. Cuman aku rasa juga kayaknya bakal ada skibidi toilet jenis baru gak sih di dalam bunker ini. Dan yaudah, kita tunggu aja bakal seperti apa. Yang pasti Bang Dava belum upload ya, aku udah nunggu bener. Dan yaudah, langsung aja kita bakal ke foto yang selanjutnya. Let's go. Okay guys, sebelum kita lanjut ke foto selanjutnya, untuk yang nonton sampai detik ini bisa gak untuk tinggalin jempol kalian ya bagi yang belum like. Dan terima kasih, semoga kalian sehat selalu sekeluarga, amin. Langsung aja kita bakal lanjut, let's go. Okay guys, dan ini dia untuk foto selanjutnya, yaitu adalah si Big TV Man yang ada di luar bunker ya, yaitu di ending pada 68 part pertama. Jadi kalau di sini gambarnya ini adalah dia kayak diserang gitu nggak sih sama entah skibidi toilet, kayak skibidi toilet ya. Jadi ya ada kemungkinan kalau misalnya si Big TV Man ini pas pengen ngasih informasi bakal diserang sama skibidi toilet. Kayaknya ada kemungkinan itu bakal terjadi juga ya. Iya nggak sih? Jadi pas ngelanjutin nih dari episode yang 68 part pertama, dia kan bakal ngasih informasi nih, tapi bakal langsung di gagalin informasinya atau digagalin supaya si Big TV Man ini nggak bisa ngasih informasi penting kepada POV kita atau ya teman-teman yang ada di luar bunker ya. Dan kemungkinan ini bisa terjadi juga ya keadaannya, yaitu adalah si Big TV Man bakal diserang dadakan. Dan ya ini dia untuk foto yang ketiga. Dan yaudah guys, mungkin itu aja untuk beberapa bocoran terbaru tentang Skibidi Toilet episode 68 part 2 dari teman-teman fanmade, yang mungkin beberapa dari foto yang tadi bakal kejadian di versi aslinya atau di versi Bang Davanya. Dan yaudah, langsung aja kita bakal bahas untuk jam dan tanggal uploadnya kapan sih. Langsung aja, let's go. Oke guys, untuk kalian yang nanya Skibidi Toilet episode 68 part 2 kapan rilisnya, jadi untuk episode 68 part 2 bakal rilis di tanggal 15, 16, atau 17, atau udah memasuki weekend ya. Jadi kayaknya bakal ya uploadnya kemungkinan besarnya bakal antara di hari Jumat, Sabtu, atau Minggu. Tapi aku lebih yakinnya kayaknya agak di hari Sabtu gak sih, yaitu di tanggal 16. Ya pokoknya antara di 15, 16, 17 ya, kemungkinan besar bakal upload di tanggal tersebut. Dan berarti untuk episode 68 part 2 ini memakan waktu 2 minggu pengerjaannya kemungkinan besar ya, karena udah melebihi seminggu, udah 8 hari belum upload. Dan kemungkinan besar juga bakal durasinya di atas 2 menit ya, ada kemungkinan besar. Dan yaudah, kurang lebih itu dia untuk tanggal uploadnya, perkiraannya kurang lebih seperti itu. Dan untuk perkiraan jam uploadnya ya, kalian lihat aja sendiri di kananku atau kiriku udah terlalu banyak. Jadi langsung aja kalian bisa lihat aja, itu dia untuk jam-jam upload atau jam-jam biasa Bang Dava upload ya, dari Skibidi episode pertama sampai yang terbaru, kurang lebih di jam-jam tersebut. Dan yaudah, mungkin itu aja untuk bocoran kali ini. Dan aku sangat tidak sabar sekali menunggu pertarungan di dalam bunker dan keadaan aliansi di dalam bunker seperti apa. Cuman emang Bang Dava belum upload. Dan yaudah guys, untuk video kali segini aja. Kalau gitu jangan lupa tinggalkan like, comment, share, dan subscribe. Dan yang terakhir jangan lupa channel kalau ngerok. Dan see you next time. Bye bye.